Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini, termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati beserta segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon, para pendengar Radio Al-Hikmah FM di Banyuwangi, Bali, dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ke dua apa pertama? Kedua apa ketiga? Hah? Kedua. Belum selesai ayat kedua. Kemarin kita baru sampai apa? Fasholli li rabbika. Kita baru belajar setengah dari ayat kedua surat Al-Kautsar. Berarti sekarang kita akan melanjutkan kelanjutannya. Apa itu? Wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Di dalam kelanjutan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ibadah yang dengannya kita diperintahkan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kemarin ibadahnya adalah sholat, kalau sekarang ibadahnya adalah nahar, wanhar. Apa itu nahar? Menurut mayoritas ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan nahar di sini adalah menyembelih kurban atau binatang atau hewan dengan tujuan
ibadah. Itu maksud dari apa? Wanhar. Jadi ibadah kedua yang disebutkan dalam ayat ini yang kita jadikan sebagai salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah adalah berkurban. Kalau dulu di banyak tempat di tanah air kita, seringkali Idul Adha itu sepi. Sepi dari apa? Sepi dari kurban. Nggih, Ramadan. Kita dulu pernah merasakan hanya tempat-tempat tertentu yang bisa kurban. Terutama di RT-RT yang ada konglomeratnya atau ada juragan tanahnya mungkin kalau itu. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, apalagi akhir-akhir ini peningkatan jumlah hewan kurban itu sangat signifikan, melonjak cukup tinggi. Dan ini rata-rata, sampai-sampai ada di sebagian wilayah panitianya itu bingung dalam mendistribusikan daging saking apa? Saking banyaknya. Nanti wong-wong kuwi nek wis mlebu Idul Adha blenger. Blenger apa? Blenger daging. Jadi kangen karo apa? Karo tempe tahu. Biasanya tempe tahu terus, ini ganti no, ganti daging terus. Nah. Jadi ini adalah merupakan suatu fenomena yang membahagiakan hati seorang insan yang beriman. Bagaimana tidak, ini merupakan salah satu indikasi bahwa kesadaran kaum muslimin tentang ibadah kurban itu alhamdulillah naik. Dan ini patut kita syukuri. Namun kita sebagai seorang muslim tidak hanya tertuntut untuk meningkatkan kuantitas jumlah hewan kurban. Seorang muslim tidak berhenti di situ. Betul, kita berusaha memperbanyak hewan kurban, itu betul. Kuantitasnya berusaha kita naikkan, kita banyakkan jumlah hewan kurban, itu betul. Bahkan diceritakan Nabi SAW itu pernah suatu ketika berkurban sampai sekian puluh. Kalau kita berapa? Satu be patungan. Nabi SAW ontak sekian puluh. Ya, saya lupa berapa jumlah pastinya. Banyak Kanjeng Rasul SAW. Jadi kuantitas perlu kita perhatikan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita juga tertuntut untuk meningkatkan kualitas. Kualitas itu maksudnya apa? Apa maksudnya kualitas? Mutu kambing yang kita sembelih gitu. Mutu apanya misalnya? Enggak, dalam kaitan kurbannya. Bagus. Apa motivasi kita ketika kita berkurban? Ini yang perlu kita perbaiki dan perlu untuk selalu kita awasi. Makanya ayat ini yang akan kita baca pada kesempatan kali ini menyoroti kualitas dari ibadah kurban kita. Mari kita cermati bersama-sama. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika," terus apa? "Wanhar." Ada berapa perintah dalam ayat ini? Ada dua. Perintah yang pertama, "Fasholli li rabbika." Artinya, salatlah untuk Allah. "Wanhar," dan berkurbanlah. Ada berapa perintah tadi? Ada dua. Pertama perintah untuk sholat. Yang kedua perintah untuk berkurban.
Kalau kita cermati dengan baik, ternyata antara dua perintah ini teksnya sedikit berbeda. Siapa yang tahu perbedaannya? Hah? Perbedaannya apa di antara dua perintah ini? Gimana? Bagus, ada yang lain? Tekstualnya perintah dua ini berbeda. Ada yang tahu? Coba dicermati, diingat-ingat bunyinya fasholli li rabbika wanhar. Bedanya apa? Hah? Apa? Bagus. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah mengembel-embeli perintah itu dengan apa? Lirabbika. Sholatlah untuk Allah. Tapi giliran wanhar, Allah ada kata-kata lirabbika enggak? Enggak ada. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan fasalli, sholatlah, Allah mengiringi perintah untuk sholat ini dengan peringatan, jangan lupa sholatnya yang ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk wanhar, berkurbanlah, apakah Allah secara tekstual memerintahkan kita di situ dengan kata-kata li rabbika? Tidak. Artinya apa Ustaz? Artinya kita itu butuh ikhlas cuma ketika sholat saja. Ketika kurban tidak butuh ikhlas. Apakah itu maksudnya? Apakah itu maksudnya? Tidak. Loh kenapa tidak Ustaz? Karena secara implisit ayat ini walaupun tidak disebutkan li rabbika setelah Allah berkata wanhar, cuman kata-kata wanhar ini diletakkan setelah fasalli li rabbika secara langsung. Dan manakala Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah untuk berkurban setelah perintah untuk sholat dengan ikhlas, secara implisit ini juga menunjukkan bahwasannya kita dalam berkurban pun juga sama kayak ketika sholat disuruh untuk ikhlas. Apalagi banyak sekali nas dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu gamblang memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban. Contohnya Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ada yang tahu bunyinya? Qul. Qul apa? Qul. Jangan ragu-ragu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki apa? Menurut penafsiran sebagian ulama ibadah, menurut penafsiran ulama yang lain, sembelihanku, yaitu kurbanku. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Buat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Lalu berikutnya Allah melanjutkan firman-Nya, la syarika lah. Artinya, tidak ada sekutu buat Allah. Jadi ayat ini begitu tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikhlaskan bukan hanya salat, tapi juga termasuk apa tadi? Kurban. Bahkan lebih umum lagi Allah berkata, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Jadi hidup kita dan mati kita seharusnya untuk siapa? Untuk Allah. Untuk mati, urip, melu. Untuk. Tapi mati hidup untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya kualitas ibadah kita perlu untuk ditingkatkan, terutama dari sisi keikhlasannya. Coba kita renungi kembali, sebenarnya apa sih motivasi kita untuk berkurban? Motivasi kita untuk berlomba-lomba memperbanyak hewan kurban itu apa? Apakah memang betul motivasi kita itu murni karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ataukah barangkali niat kita ternyata telah tercemari dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa mengakibatkan pahala kurban kita rontok? Mari kita cek kembali. Apa yang memotivasi kita untuk berkurban? Dan sebelum saya sebutkan beberapa contoh motivasi duniawi, saya harapkan nanti tidak ada di antara jamaah yang kapok ngaji. Yang kapok apa? Ngaji. Lah jenek, ngaji malam kemis dan di apa? Dipatoli. Disindir terus, ya Allah. Sing jenenge wong ngaji itu adalah untuk memperbaiki diri. Nek wis apik ya gari di ditingkatakan. Nek urung bener ya dibenerakan. Lo ngaji kok ora dibenerakan sih kepriwe kudu ngaji jenengane ya. Kalau misalnya ngaji apa-apa bener ya wis iya bener kabeh bener bener kabeh. Itu namanya bukan ngaji, Mas, ya. Ngaji itulah memperbaiki diri. Oh nek nyong esi kurang, alhamdulillah kok menangi nyong ngerti nek nyong esi kurang. Alhamdulillah sedurunge mati nyong bisa memperbaiki diri. Itu tujuannya ngaji. Ya. Maka kita perlu mengoreksi kembali apa niat kita, apa tujuan kita untuk berkorban. Apakah betul-betul murni karena mengharapkan ridho dari Ilahi? Karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ingin setia mengikuti teladan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah mungkin karena kepentingan dan tujuan duniawi? Hal ini perlu untuk selalu diingatkan. Kenapa? Karena setan berusaha sekuat tenaga untuk merusak ibadah kita. Bahkan setan pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum bersumpah setan meminta iblis meminta agar diberi umur sampai hari kiamat. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah saya umur sampai hari kiamat. Berarti iblis ini tua banget ya. Iya. Udah berapa tahun dia? Untuk apa? Minta umur sampai hari kiamat untuk apa? Gong ibadah? Untuk ngajak kita jadi temannya setan dan iblis. Salah satunya adalah dengan cara merusak ibadah yang kita lakukan. Caranya gimana, Ustaz? Caranya iblis salah satunya adalah dengan mendomplengkan tujuan-tujuan duniawi di dalam ibadah yang kita lakukan. Ibadah seharusnya dilakukan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Namun setan berusaha mendomplengkan tujuan-tujuan duniawi di dalam ibadah kita. Sehingga terkadang ada seorang insan yang tidak sadar bahwa sekian tahun ternyata yang dia kejar dari ibadah kurbannya adalah prestis. Apa? Prestis. Ketenaran, popularitas. Atau ada sebagian orang dia berkurban karena ndak enak. Wah, nyong wong suki konek ora kurban, tangga-tanggaku ngomong apa? Ah.
Ini ikhlas apa enggak ini? Ikhlas apa enggak? Enggak. Itu bukan ikhlas itu. Berarti jenengan itu berkurban karena enggak enak kepada Allah? Bukan. Kepada tetangga-tetangga. Apa jadinya nak nyong orang kurban? Tanggaku arep ngomong ini dan itu. Berarti niatnya bukan karena Allah. Dan orang-orang yang seperti ini ibadah dan pahalanya akan rontok. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebagian yang lain, mereka berkurban cuma karena ikut-ikutan. Karena sedang ngetren. Ya. Pada trennya kurban lah, ketone tidak ngikuti tren ini nanti. Tidak keren kalau enggak ngikut tren. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang lebih parah dari itu, ada juga yang mengejar atau mempertahankan kursi panas dengan memanfaatkan momentum Idul Adha. Kampanye terselubung. Berhati-hatilah. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Apa tujuannya? Sebagian orang tidak merasa jengah. Tidak merasa malu untuk mengundang media massa. Baik media elektronik maupun media cetak. Semakin banyak yang meliput, semakin semangat. Semakin orang tahu berapa ton beratnya sapi yang dikurbankan, maka dia semakin bangga. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Sampai daging kurban yang dibagikan ada stempelnya. Ada logonya. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Mari kita mengecek niat kita masing-masing. Mubah, percuma. Kalau seandainya kita berkurban mengeluarkan uang sedemikian banyak, sapi berapa harganya sekarang? 10, 9. 9, 10. Ada yang sampai 25. Sehingga apa? Yang gede banget. Ya, yang ukuran jumbo atau super jumbo. Ya. Eman-eman, panjenengan mengeluarkan duit sekian juta, enggak dapat pahala apa-apa. Cuma mendapatkan pujian dari sana sini, ya. Itu adalah merupakan pujian semu. Apa yang akan Anda dapatkan di akhirat? Tidak dapat apa-apa. Pahalanya semuanya akan hilang. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan datangkan amalan yang mereka lakukan, kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ustaz, apa tidak boleh kita menampakkan amal soleh kita? Boleh tidak kita menampakkan amal soleh kita? Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 149. Ini tidak apa-apa. Kalau tujuannya, apa tujuannya menampakkan sedekah? Untuk memotivasi orang lain agar melakukan seperti yang kita lakukan. Itu enggak apa-apa insya Allah. Ya. Kalau itu tujuannya insya Allah enggak apa-apa. Tapi fakta di lapangan, realitanya sulit enggak menjaga niat supaya tetap lurus? Angel apa orang? Angel banget. Kadang-kadang niatnya awal wis lurus. Jangankan diliput di media massa. Kancane deleng be ya Allah. Rasanya sulit sekali untuk menjaga supaya niat ini tetap lurus dan tidak menyimpang atau tidak berubah menjadi tujuan mengejar popularitas. Dari sinilah karena sulitnya menjaga niat, makanya lembaran sejarah membuktikan dan mencatat bahwasanya banyak di antara para ulama salaf itu berusaha untuk
menyembunyikan amalan dia. Loh, berarti sholat jamaah umpetan, Ustaz? Oh, beda. Ada beberapa ibadah yang memang ya mau tidak mau harus kelihatan, ya. Ada sebagian orang lah hanya nak sholatnya di masjid orang ikhlas lah, jamaah nang rumah baik. Apa rasa jamaah? Anda betul. Kenapa? Ada sebagian ibadah yang memang diperintahkan untuk terlihat. Sholat Jumat kan ramai banget kan, ya. Ini memang harus diperintahkan dalam Islam. Itu adalah syiar, ya. Syiar Islam. Adzan. Wah, nek adzannya seru orang ikhlas. Ya betul. Kalau ndak ikhlas ya gimana? Ya dilatih supaya ikhlas. Tapi ada jenis-jenis ibadah yang seyogianya kita sembunyikan, bahkan diperintahkan untuk disembunyikan. Contohnya kayak apa? Sedekah tadi, ya. Kayak sedekah. Termasuk juga yang biasa disembunyikan oleh para ulama kita terdahulu adalah haji dan umrah. Ya. Haji dan umrah itu juga termasuk yang ngapain sih? Pakai diiringi dengan truk sekian banyak. Buat apa? Kalau para ulama dahulu kita, ulama kita dahulu, mereka kalau mau berhaji itu enggak ngabar-ngabari. Dalam artian, tahu-tahu dia enggak ada, terus sebulan kemudian sudah datang, orang dari mana? Ya, bepergian aja. Karena apa? Karena sulit untuk menjaga niat. Ya. Jadi subhanallah, ulama kita itu luar biasa keimanan mereka. Itu pun mereka masih takut terjerumus kepada perbuatan riya. Kok kita adem ayem, tidak merasa saya, wah, lanyong mas orang ikhlas lah. Masya Allah, Masya Allah. Ini, jadi kualitas dari ibadah kurban kita perlu kita tingkatkan. Dari sisi apanya tadi? Dari sisi niat, motivasi untuk berkurbannya apa. Pembahasan selanjutnya adalah kurban. Kurban ibadah bukan? Ibadah. Tapi, kurban ini bisa berubah menjadi dosa besar yang tidak terampuni. Kurban ini bisa berubah menjadi dosa besar yang tidak terampuni. Dosa apa itu? Syirik. Andaikan ada sebuah liputan televisi yang isinya adalah ada sekelompok orang melakukan sholat jamaah di tepi pantai atau laut selatan di Parangtritis misalnya. Sholat jamaah di mana? Di tepi pantai. Dan di situ diumumkan sholat ini untuk Nyai Roro Kidul atau Ni Roro Kidul. Karena kalau Nyai itu masih muda, wis tua. Untuk Nyai Maning, jadi apa? Ni atau Nini, ya. Nini Roro Kidul. Diumumkan di situ. Ini sholat jamaah untuk siapa? Ni Roro Kidul. Kira-kira Indonesia akan geger enggak? Geger enggak? Geger. Gelombang pengingkaran saya yakin tidak bisa dibendung. Terutama dari orang-orang yang punya komitmen agama. Ini kalau yang diliput adalah sholat berjamaah untuk Nini Roro Kidul. Sekarang lain ceritanya. Kalau yang diliput adalah sedekah bumi, sedekah laut, menyembelih sapi yang gemuk untuk Nini Roro Kidul. Gimana kira-kira? Apakah Indonesia akan bangkit mengingkari ritual tersebut? Malah ada sebagian orang yang pasang badan membela mati-matian padahal KTP-nya Islam, membela mati-matian dan mengatakan enggak apa-apa, itu kan budaya. Kalau giliran sholat diingkari untuk selain Allah, tapi giliran kurban atau menyembelih tidak diingkari, bahkan dibela. Ini adalah standar
ganda. Loh Ustaz, kenapa Ustaz? Apakah Islam itu anti budaya? Tidak. Islam bukan agama yang anti budaya. Islam bukan agama yang anti adat istiadat. Islam bukan agama yang memerangi budaya, apalagi kalau budayanya positif. Contohnya di negeri kita ada istilah adat ketimuran yang biasa tercermin dalam sopan santun, toto kromo, etika unggah ungguh, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Apa Islam memerangi budaya seperti ini? Enggak, malah Islam mendukung budaya seperti ini. Loh, terus yang diperangi Islam apa? Yang diperangi Islam dan dibenci Islam adalah penyimpangan, terutama dalam bentuk kesyirikan yang dibungkus dengan nama budaya. Itu yang diluruskan oleh Islam. Jadi jangan kemudian langsung memvonis Islam itu anti budaya. Tidak. Lihat dulu apa budayanya. Kalau budayanya positif dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, justru yang didukung oleh Islam. Tapi kalau misalnya ada penyimpangan yang dibungkus dengan budaya, dan penyimpangan itu sudah merusak akidah Islam, maka inilah yang harus diluruskan dan tidak boleh didiamkan. Yang namanya menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah, itu sama saja dengan sholat untuk selain Allah. Tidak ada bedanya. Sama-sama perbuatan syirik. Makanya salah seorang ulama besar madhab Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, yang wafat pada tahun 623 Hijriah, beliau menjelaskan, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah, entah itu untuk binatang atau benda mati seperti patung, dengan niat pengagungan dan ibadah, maka sembelihannya tersebut tidak halal dan perbuatannya dianggap sebagai bentuk kekufuran. Kemudian beliau menyebutkan, kayak apa? Kufurnya, kata beliau, seperti orang yang sujud ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang sujud untuk Niroro Kidul, itu sama saja seperti orang yang apa? Yang menyembelih untuk Niroro Kidul. Sama saja. Karena dua-duanya sama-sama ibadah. Dan keterangan yang serupa juga dibawakan oleh madhab ulama madhab Syafi'i juga, yaitu Imam Asy-Syarbini atau Al-Allamah Asy-Syarbini, di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, sama menyampaikan keterangan yang serupa. Ini loh baru ulama Syafi'iyah mengatakan seperti ini. Dan tidak dibeda-bedakan. Pokoknya asal objeknya selain Allah, maka perbuatan tersebut tidak boleh. Apapun objeknya, entah objeknya Niroro Kidul, entah objeknya yang bau rekso, pohon beringin, atau yang nunggoni apa watu, atau yang apa serandil itu apa gua ya, yang nunggoni gua serandil atau apa saja asalkan selain Allah, tidak boleh. Makanya Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Selain Allah ya semuanya, siapapun dia, yang penting selain Allah, maka dilaknat seandainya disembelih binatang tersebut untuk dia. Hadis riwayat Muslim. Dari sinilah kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama besar madhab Syafi'i juga, beliau menegaskan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah hukumnya haram buat siapapun, entah itu untuk patung, entah itu untuk salib,
entah itu untuk Nabi, entah itu untuk Ka'bah, semuanya hukumnya haram. Dan kata beliau, ulama madhab Syafi'i semuanya satu kata dalam prinsip ini. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencatut nama Imam Syafi'i di sini, maka dia keliru. Kata Imam An-Nawawi, para ulama Syafi'i, mereka sepakat dalam hal ini. Bahwasanya ini tidak boleh. Loh Ustaz, kan ketika nyembelih, bismillah Ustaz. Iya enggak? Ini alasan. Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Ada enggak yang ngomong kayak gini? Oh, masa untuk nirologi dulu ketika nyembelih, bismillah. Malah bismillahirrahmanirrahim. Malah anak dongane barang. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Malah anak dongane barang. Dipimpin maning. Ya. Itu gimana jawabnya nih? Mereka bismillah saat itu. Bismillah itu berarti artinya dengan menyebut nama Allah. Kan dia kan enggak mengatakan bismi nirorokidul kan enggak? Kan ngomongnya kan bismillah. Ya kalau jelas-jelas bismi nirorokidul ya jelas itu sudah itu. Selesai permasalahan jelas itu bosnya itu untuk nirorokidul. Tapi dia mengucapkannya yang nyembelih itu bismillah malah fasih banget boleh bismillah. Gimana jawabnya coba? Hah? Niat. Niat. Niat berarti tempatnya di mana? Di hati. Tapi lisannya ngomong bismillah. Berarti kan dalam kasus ini ada perbedaan antara apa? Isi dalam hati dengan apa? Dengan ucapan di lisan. Ah, kalau misalnya ada perbedaan seperti ini yang dijadikan sebagai barometer penilaian itu yang di lisan apa yang di hati? Hah? Di hati apa di lisan? Dalile. Dalile sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dinilai dari apanya? Niatnya. Amalan itu dinilai dari niatnya. Dan inilah kaidah yang umum dalam ibadah. Kata Khalil di dalam mukhtasarnya ketika berbicara, seandainya ada seorang hamba yang ketika sholat antara niat di hati dengan apa yang dia ucapkan di lisan itu berbeda, kata beliau, kata Al Khalil, wa in takhalafa fal aqdu. Seandainya berbeda antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang ada di lisan, maka yang dianggap adalah apa yang ada dalam hati. Itu keterangannya. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau tetap mengatakan kalau ada orang menyembelih untuk berhala walaupun lisannya mengucapkan bismillah, maka ini tetap syirik, kata beliau. Tetap apa? Syirik. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir, jilid 3 halaman 23. Di situ Imam Syafi'i terang-terangan. Walaupun orang itu menyebutkan bismillah, kalau niatnya untuk selain Allah, maka ini tetap dianggap syirik. Niat. Niat tempatnya di mana? Hati. Apa jenengan bisa mengorek hati seorang insan sampai jenengan mengatakan bahwasanya dia itu nyembelihnya untuk nyirokidul pada lisannya mengucapkan bismillah. Yo. Ini apa? Momennya. Berarti ada apanya ini? Ada indikasi. Ada apa? Indikasi. Jadi bukan berarti kita sudah bisa membuka, menerawang, ya, sebagaimana yang dimiliki oleh sebagian orang. Ilmu apa? Ilmu penerawangan, bisa ngerogoh sukmo, masuk ke dalam apa? Hati, bukan. Tapi kita mengatakan ada faktor-faktor yang bisa dijadikan sebagai indikasi kuat bahwasanya dia itu berkurban untuk selain Allah. Apa? Tata caranya. Ritualnya, kemudian milih waktunya, milih tempatnya.
Nek arep lillahi ta'ala, kenapa kok mesti bulan suro? Kenapa tidak diundur sampai Idul Adha? Waktunya, tempatnya. Kenapa dadakan adoh-adoh mung Cilacap? Apa orang nang Purbalingga bae? Terus kenapa kok nang ngisor wit beringin tidak di depan masjid saja? Ini kan indikasi kan? Nah, indikasi. Dan ini indikasi yang sangat terang. Waktunya, tempatnya, mantra-mantra yang dibaca. Itu ada mantra-mantranya ketika orang nyembelih itu. Ya. Ada mantra-mantranya. Wes. Bu apa? Nggak tahu apa. Nggak pernah saya. Ada mantranya. Mantranya apa yang dibaca di situ? Hah? Apakah baca ayat kursi? Baca ayat kursi ya, setannya pada Melayu. Hah? Jadi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwasannya tujuan dia yang ada dalam hati adalah untuk selain Allah. Bukti kecilnya saja. Kalau tujuan dari persembahan itu tercapai. Katakanlah orang sedekah laut. Tujuannya supaya apa? Enggak, supaya hasil tangkapannya apa? Banyak. Setelah itu, setelah mereka melakukan ritual tersebut, ternyata betul. Hasil lautnya semakin banyak. Kira-kira kalimat yang terucap dari lisan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah persembahannya ditampa. Sama siapa? Sama Allah. Untuk ditampa, diterima oleh Niroro Kidul. Berarti kita menunjukkan bahwasanya dia memang tujuan utamanya untuk Niroro Kidul. Atau misalnya tujuan mereka tidak tercapai. Seperti ketika orang melakukan ritual labuan. Kalau yang di pantai itu larungan, kalau yang di puncak Merapi itu apa? Labuhan. Sama, menanam apa? Menanam kepala sapi, nandur kepala sapi, kalau di laut ya di apa? Dilarungkan, kalau di atas ditandur, dikubur di sana. Untuk yang bau rekso Gunung Merapi. Karena Gunung Merapi lagi watuk-watuk, ini tandanya yang Borokso lagi apa? Lagi marah. Akhirnya untuk mencegah itu ditanamlah apa? Ditanamlah kepala sapi di situ. Kok ternyata tetap baik jeblok. Malah juru kuncinya gosong nengkono. Tapi ini apa kira-kira yang diucapkan saat itu? Aduh, kurbannya orang diterima. Syaratnya kurang. Nah, atau ada yang keliru. Atau ada yang tidak ikhlas. Ketika sedang melakukan ritual ini. Tidak diterima oleh siapa? Oleh Allah? Oleh kisah pujagat. Yang katanya mborok so gunung Merapi. Ini semuanya adalah merupakan indikasi kuat. Bahwasanya mereka itu menyembelih untuk selain Allah. Walaupun lisannya mengucapkan bismillah. Setelah fakta-fakta tersebut di atas, masihkah ada orang yang ngeles, berkelit, dan berusaha untuk mempertahankan perilaku-perilaku negatif tersebut? Kalau masih ada ya, kita doakan semoga dia dapat apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silakan. Saya jawab pertanyaan yang kedua saja ya. Yang pertama saya belum tahu, lupa saya. Kurban diatasnamakan orang tua yang sudah meninggal atau orang lain yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Seandainya cuma untuk orang yang meninggal tok, artinya ini kurban untuk Allah yarham bapak saya misalnya, tok. Kata Syekh Ibn Utsaimin, belum ditemukan dalil yang menunjukkan praktek seperti itu. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau misalnya disertakan, ya, saya nyembelih kurban ini untuk saya dan orang tua saya yang sudah meninggal, maka ini tidak apa-apa dan ada contohnya. Nabi SAW ketika berkurban, banyak itu Nabi SAW berkata, hadza anni wa an man lam yudhi min ummati.
ini kurban untukku dan untuk umat-umatku yang belum berkurban. Jadi kalau disertakan niatnya itu tidak apa-apa. Tapi kalau cuma untuk fulan Allah yarham, maka ini apa? Sebaiknya tidak dilakukan. Ya, sebaiknya tidak dilakukan karena kata sebagian ulama belum ditemukan dalil yang menunjukkan bolehnya atau pernah dipraktekannya seperti itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga orang yang meninggal itu dibantu, bukan di apa? Bukan disusahkan. Ya, keluarga orang yang meninggal itu seharusnya dibantu, bukan dibebani dengan menyiapkan sajian. Tidak. Makanya Rasulullah SAW berkata di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Ja'far wafat, beliau berkata, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatlah makanan untuk siapa? Untuk keluarganya Ja'far. Jadi bukan malah ayo keluarga Ja'far pada bikin makanan buat orang-orang. Tidak, itu kebalik namanya. Ya, itu kebalik dan sebaiknya ditinggalkan. Ya, ada yang lain? Menjauhkan diri dari riya ada. Di antaranya secara umum ada doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Wahai Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan apa? Hati. Keburukan hati kan banyak banget itu. Apa? Sombong. Terus? Iri. Terus? Dengki. Terus? Apa? Riya. Ya. Masuk semuanya itu. Ya. Masuk semuanya ke dalam doa itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ini sebenarnya potongan dari hadis yang panjang yang bukan hanya kejahatan atau keburukan hati, tapi juga ada keburukan apa? Mata, keburukan telinga, bahkan keburukan mani. Itu ada di situ. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa ini? Mata. Wa min syarri sam'i. Apa ini? Telinga. Wa min syarri lisani. Apa ini? Lisan. Wa min syarri qalbi, hati. Wa min syarri maniyi, dan dari keburukan kemaluan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang lain? Monggo. Ada orang sakit menyembelih di karena alasannya untuk membersihkan makanan yang haram. Hadis yang ada bunyinya adalah dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Obatilah orang yang sakit dengan apa? Bersedekah. Sakit apa saja. Itu yang ada hadisnya. Adapun kalau dia berniat itu sebagai sedekah enggak apa-apa, ya. Tapi yang makanan yang ada dalam perutnya yang haram-haram itu ya harus diiringi dengan taubat. Taubat enggak cukup hanya dengan apa? Hanya bersedekah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.